Bertempat di halaman apel Mapolres Sukamara, Patih Haji Windu Subagio memimpin jalannya apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Telabang 2023 pada Senin 17 April 2023 sore. Operasi kepolisian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan mudik dan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari terhitung mulai tanggal 18 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2023. Selain menjamin kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan mudik, operasi Ketupat Telabang juga memastikan stabilitas Kamtipmas untuk perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah berjalan dengan aman dan lancar khususnya di bumi Gawi Parinjam. Apel gelar pasukan operasi Ketupat Telabang 2023 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah telah dilaksanakan. Ini adalah satu momentum mengingatkan kepada semua satuan agar siap siaga dalam penanganan mudik lebaran di tahun 2023 supaya bisa menciptakan satu kondisi yang aman ya, Kamtipmas tentunya, Kamtipmas di samping kelancaran berlalu lintas, intinya seperti itu. Upacara yang dilaksanakan ini diikuti oleh Dinas Perhubungan Sukamara, BPBD Sukamara, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Banser Sukamara, Lapas Kelas 3 Sukamara, Koramil 101406 Sukamara, anggota Pramuka, dan lainnya. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Tim SBTV, mengabarkan.